Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, bashiran wa nadhira bayna yaday sa'ah, ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah izin serta kurnia daripada Allah Azza wa Jal, maka dapat sama-sama kita bertemu pada malam ni berbetulan dengan hari yang kita baru sambut, iaitulah hari kemerdekaan. Maka kita pilih tajuk ceramah kita pada malam ini, iaitulah yang bertajuk empat takbir. Pasal pengakhiran daripada kehidupan kita, hebat lagu mana pun kita, tok wali ke kita, businessman ke kita, siapa pun kita, penutup yang orang akan bagi hadiah kepada diri kita adalah empat takbir yang kita kena hadapi sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab berkata, ia bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayad athiyabi shadidus sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan ya rasulullah qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat imam muslim. Dalam hadis ni disebutkan dengan jelas oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Waktu kami sedang duduk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam zat yaumin, pada satu hari, kata Sayyidina Umar, maka id tala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Kemudiannya disebutkan bahawasanya kelihatan di atas kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan, yang disebutkan hitam rambutnya, tidak nampak bekas-bekas perjalanan dan tidak mengenal akan dia oleh seorang daripada puak-puak kami sehingga ia menduduki akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meletak ia akan kedua tangannya ke atas dua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata ia, ya Muhammad, beritahu aku, yakni daripada juzuk Islam. Maka sabdanya bahawasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan engkau akan salat, dan mengeluar engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan akan engkau akan fardu haji ke Baitillahil Haram, dan jika engkau kuasa kepadanya akan jalannya. Maka berkata laki-laki itu, benar engkau. Kemudian menanya laki-laki itu tadi, wahai Muhammad, beritahu aku, yakni tentang juzuk rukun iman. Maka sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan segala kitab-kitab dan sekalian rasulnya dan juga hari kiamat, dan percaya engkau akan qadar baik dan buruknya. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula oleh laki-laki tadi, akan beritahu aku, yakni bahawasanya apa yang dimaknakan sebagai ihsan. Maka bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia tetap melihat akan dikau. Baik. Hadis ni agak panjang daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia nak mai cerita kepada kita tentang hakikat kedudukan Islam yang sebenar. Selama ni kita tengok umat Islam ni, dia mengaku kata dia ni Islam, ramai sungguh yang mengaku kata dia tu Islam. Tapi kedudukan Islam tu yang lagu mana, yang ni yang kita nak persoalkan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak mengaku kata dia tu Islam ni ramai sangat dah, bukan kata takak seorang dua, ramai. Bila kesebut kata lahir daripada rahim ibunya yang Islam, walaupun dia tak semayang, dia mengaku kata dia tu Islam. Kadang-kadang ada orang dia mengaku kata dia tu hamba Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala tak iktiraf pun dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dalam Al-Quran Allah Taala sebut tentang ciri hamba Allah Subhanahu wa taala ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Ta'ala sebut dengan jelas antara yang menjadi ciri-ciri yang nak mengaku kata dia ni hamba aku, kata Allah, dia mesti kena ada sifat ni. Wa'ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Bila kata dia berjalan di atas muka bumi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan bukan dalam keadaan yang sombong. Dia berjalan dalam keadaan merendah diri. Tidak ada langsung sifat riak dalam diri dia. Tidak ada langsung sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah dalam diri dia. Tapi hari ini bila sebut kata Islam, ramai yang mengaku aku ni daripada juzuk Islam. Kita duk baca dalam doa iftitah kita tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duk mengaku ni dekat nak berbuih mulut-mulut, tapi kelaku duk tak senonoh juga.
Duk habang kata aku ni beriman kepadamu ya Allah, yang kata salat aku, yang kata ibadah aku, hidup aku dan mati aku lillahi rabbil alamin, mutlak kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi tidak kena langsung dengan perbuatan yang selama ni kita buat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila kita nilai semula diri kita yang kita sebut kata Islam malam ni, saya bawa tajuk ni. Kalau nak mati dalam keadaan Islam, kalau nak hidup dengan cara Islam, nak tutup mata dengan cara Islam, ada dak sifat-sifat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam diri kita? Maka disebutkan bahawasanya ketika mana Sayyidina Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu majlis, mai satu laki-laki yang depa pun tak tahu mai daripada mana. Kalau kata yang tu tu orang Madinah, tentu depa kenal. Tapi Sayyidina Umar kata kami pun tak pernah tengok rupa dia. Sikit pun tak pernah tengok, yang kata rupa dia ni siapa dia? Kalau nak kata dia ni musafir, rambut sikit pun tak ada habuk pun. Ni sampai dalam hadis ni dia kata apa? Disebutkan dalam hadis ini iaitu sawadi syahri. Rambut dia tadi dalam keadaan sawad, dalam keadaan hitam pekat. Yang nak cari habuk pun tak ada. Hari ni kalau kata kita pergi ke Mekah tuan-tuan, tambah renovation dok tengah buat besar-besaran ni. Habuk tak ada saja sangatlah. Kecuali kita ambil serban bungkus pergi kepala. Kita ambil kepiah tutup pergi kepala, yang tu kot baru tak kena habuk. Bila sebut kata dia ni satu musafir, kalau kata nak cerita tentang persoalan musafir, sungguh kata ni daripada kumpulan musafir. Pasal dia ni tengok ciri tu langsung tak ada, pakaiannya pun bersih, nak kata kotor langsung tak ada. Orang yang kalau kata musafir mesti dalam keadaan comot. Kami pun tak kenal siapa dia, tiba-tiba dia mai duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai bertemu lutut dengan lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kata jadi lagu tu, dia pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Dia terus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Islam? Islam ni apa dia yang sebenarnya? Islam ni apabila kita tengok disebutkan bahawasanya satu agama yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala kata aku redha agama ni jadi agama di atas muka bumi aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah, Allah Ta'ala sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama yang Tuhan redha sungguh-sungguh pun atas muka bumi Allah ni al-Islamu. Kita mengaji dalam bahasa Arab, bila sebut kata ada alif lam, maka dia jadi isim ma'rifah, kata nama khas. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada dua, lagu bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu dia ada isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia ada kata nama am dan juga kata nama khas. Lagu orang hampak lah. Hari ini Ustaz Tarmizi buat kuliah di mana? Dia buat kuliah di Jarak. Jarak kalau jenuh orang cari, Jarak atas ada, Jarak tengah ada, tang mana. Tapi kalau kata habak, kata dia buat kuliah di Masjid Jarak, maka itulah yang dikatakan isim ma'rifah. Yang Allah Ta'ala redha atas muka bumi ni cumalah agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada tu Tuhan tak terima. Yang Tuhan terima jadi agama, maknanya ad-din. Ad-din ni apa dia? Sebagai satu cara hidup. Bukan bila sebut kata Islam cuma kita ambil dalam bab sembahyang saja, dia akan jadi lagu Indonesia.
Indonesia sampai lah ada lagi Islam sekular. Ada lagi Islam pluralisme. Ni semua ni duk ada lagi. Sebab tu kita pada hari ni, kalau kata kita tengok hari ni, orang Islam yang tak tutup aurat pun ada. Tapi bila sebut kata semayang-semayang, nak mereka semayang di Indonesia, ramai. Dia dedah rambut serupa tu je. Dia mendedahkan aurat seolah-olah tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dikatakan muslimat ini menutup aurat dia. Seolah-olah tidak ada, sedangkan jelas dalam Al-Quran. Pasal apa dia jadi lagu tu? Pasal Islam dia tadi, dia dok faham kata Islam adalah nilai sekularisme dok ada dalam diri dia. Sebab tu benda ni yang kita nak kikih daripada pahaman umat Islam yang berada di Malaysia ni. Hari ni umat Islam yang duk berada di Malaysia ni pun boleh geduk mengaku Islam semayang haram dak. Mengaku Islam puasa dak. Tapi bila kata orang kafir hina Islam, oi pakak-pakak bangkit buat demonstrasi. Tak cukup depan masjid ni. Daripada mana punya padang kota ke Arak pergi sampai ke Kumta, tak cukup sampai ke Kumta, Arak pergi sampai ke Ayak Hitam, tak cukup tu lagi kalau boleh satu pulau dia nak pusing. Pasal apa nak tunjuk kata dia tu cinta kepada Islam? Cinta apa kalau kata semayang haram dah? Yang kafir dia berani duk hina Islam pada hari ini ni pasal apa? Yang tu kita kena tanya. Kita tengok orang yang dikatakan orang lain daripada agama Islam, dia berani hina Islam ni pasal apa? Pasal umat Islam tu sendiri. Dia tak tahu nak jaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita pada hari ini, orang Islam, nilai Islam itu telah hilang daripada diri. Dengan sebab kita tidak menuruti perintah Allah, kita tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok bagaimana syaitan laknatullah alaihi. Kita tengok bagaimana iblis, yang dikatakan golongan iblis ni apa dia? Makna iblis itu sendiri adalah putih daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita bab iblis. Iblis dibuang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala tu pasal apa? Pasal dia buat satu kesalahan dia. Dia cuma tak sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Waktu Allah taala perintahkan usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Masa tu saja dia sudah buat satu ego dia, dia sudah bangga diri, dia sudah besar kepada diri dia sendiri. Sampai dengan kelaku huduh sampai laku ni, Allah Ta'ala cerita iblis ni golongan daripada golongan-golongan yang kufur. Dia buat berapa kesalahan? Dia kufur kepada Allah berapa kesalahan? Satu. Hari ini orang Islam ni minum arak kufur dah, main judi kufur dah, laga ayam kufur dah, tu pun tak menang, nak baca, nak makan ke apa ke, ui kalah tu ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang dikejar. Syaitan hang yang paling besar antara dakwa unuh. Tak gaduh duk baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan tu dia buat satu yang kesalahan. Hang tu buat lebih daripada satu kesalahan duk baca a'udzubillah buat apa? Lama siang a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor ekor duk dalam poket. Agak. Nombor ekor duk dalam poket tu. Beli sebelum nak main semayang, beli dah. Buh dalam poket, takut sekali nombor tu hilang. 3326. Ni tuan-tuan jangan duk pitikam pula ni. Sekali dia ambil pula berkat ustaz sebut pula, pergi. Dia kata kita kena balik pitikam masa tadi masjid ustaz sebut pokok ada barakah. Tak ada kan? Beli tu bubuh dulu dalam poket ni. Mas mayang.
Qiyau ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal, dia tutup Bilal, bukan Bilal di sini, di Afrika ni. Dia tutup Bilal tu, lambat siap. Main judi nombor satu, main nombor pun nombor satu. Tapi jadi Tok Bilal tu. Ui, cukup kemas pok-pok ni. Rokok-rokok nombor jatuh. Kipas sudah kuat sangat, dia pusing pergi ke Tok Imam. Tok Imam duk subhana rabbiyal azim. Nombor siapa pula dah? Tok Imam tengok nombor dia pun duk ada. Anggap bukan Imam di sini lah, di Afrika ni. Kira Tok Imam dengan Tok Bilal sama main nombor. Lambat siang ni. Tapi bila sebut kena takbir ni, Allahu Akbar, lagu nak runtuh silin-silin, takbir Allahu Akbar, takbir nombor satu. Tapi bila sebut kata panggil suruh semayang ni, berapa kerat hak nak main. Tu yang saya kata tu. Baru ni saya buat kuliah di satu masjid, tuan-tuan. Punya kalut tu imam dia tu, nak buat tahlil, saya jadi imam semayang maghrib. Sebab tu saya tak mau jadi imam semayang maghrib tu. Habis-habis saya bagi salam, dia masjid belah Kedah. Bila kata masjid belah Kedah, tu imam dia duduk qiyau. Ha, buat talil, buat talil, buat talil. Tu imam sana, dia merangkap pengerusi. So, mau tak mau, kita kena dengar kuasa dia besar. Maka saya pun suruh bagi dekat timbalan imam dia. Bagi mikrofon, suruh hampa buat sat tahlil. Buatlah. Buat-buat tahlil, rupanya haduk geluk nak buat tahlil. Tuan yang nak buat tahlil tu pun haram, tak ada lah masjid pun. Pulun nak buat sangat. Habis-habis tahlil tu saya tanya, mana pituan ni? Dia kata, depa tinggal surat ya ustaz. Oi. Oi. Depa mai hantar mi dengan depa tinggal surat ya. Nama yang perlu ditahlilkan. Omboi banyaknya. Ampunya cantik. Dia ingat orang melahap sangat kok mi dia. Mi pun sekok udang tak ada. Kalau kata dah tak main masjid tu, bolehlah udang besar-besar sikit ke, daging bagi banyak ke. Udang pun tak ada, daging pun tak ada. Yang ada pun toge sampai nak lecok habis. Pulut nak buat tahlil. Kalau kata saya jadi tu imam masjid tu, sakit dia. Sebab tu waktu dulu saya jadi imam, dulu saya tak pernah buat tahlil. Kalau kata tuan dia tak main ke masjid, hang tak main masjid, jangan duk mimpi nak buat tahlil. Aku tak buat. Mau mai kena ada dalam masjid. Sebab tu saya buat dah peraturan tu. Agak siapa yang tak mai ke masjid, kenuri dia mesti kena pizahat. Masjid ni pun kena buat peraturan aku tu. Agak malam tu saya dapat 4 kotak pizza. Agak buah pun saya tak mau buah pisang. Asal kata kenuri di masjid, pisang. Asal pisang kenuri di masjid. Awak ingat orang masjid ni kerak ke kemak dia? Bagi buah-buah lain, buah lai ke. Angkat buah sedap-sedap sikit lah. Limau sangkis ke. Temikai seorang sebiji ke. Tak apa juga, dah masjid pun tak reti nak main. Tu pun riuh bila kata orang hina agama Allah. Riuh seakan Allahu Akbar. Tapi umat Islam yang hina Islam sendiri, kita tak sedap. Allah Ta'ala suruh kita ni tutup aurat. Allah Ta'ala suruh kita semayang. Allah Ta'ala suruh kita puasa. Allah Ta'ala suruh kita pi haji. Allah Ta'ala suruh. Semua suruhan Allah tu langgar belakang. Serupa dengan kawan nak duit isap rokok tu pun. Duit isap rokok Mekah tak pi pun. Habis duit tang rokok. Kalau kata ambil rokok hadir duit isap daripada zaman muda tu, sambung, 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 sambung. Rokok sampai ke Mekah dia tak sampai lagi. Apa yang Tuhan kata hingga kuari belakang kira tak kena semata-mata. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala kata akhir kalam dia tu, Allah Ta'ala kata innahu kana zaluman jahula. Yang kata manusia ni zalim pada diri dia sendiri, dan mereka ni tak tahu apa yang mereka buat.
Pasal mereka hidup atas dunia pun, mereka tak pernah nak mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah ta'ala bagi Al-Quran tu buat apa? Awai-awai ayat dalam suratul Baqarah, Allah ta'ala kata, Zalikal kitabu la raiba fi. Pada ini kitab tak ada keraguan. Kitab apa? Pasal apa kita boleh kata yang dimaksudkan Zalikal kitabu la raiba fi itu dengan kitab Al-Quran? Sama macam mana kaedah Islam tadi ni, apabila dia ada alif lam, maka dia jadi isim ma'rifah, kata nama khas. Maknanya kitab yang tak ada keraguan cumalah Al-Quran. Kitab yang tak ada keraguan sama sekali cumalah Al-Quran semata-mata. Yang lain semua ada keraguan belakang. Tapi kita boleh baca paper ni sari-sari ni tak habis. Boleh khatam daripada muka surat depan sampai muka surat last sekali. Sampai dia boleh tahu yang kata kes bunuh duk ada tang mana, langkah lari duk ada tang mana, pecah rumah duk ada tang mana, bagak dengan kelak duk ada tang mana, semua dia tahu. Dia tahu tadi tu tak sama macam mana dia tahu tentang Al-Quran. Sebab itulah hakikat yang kita nak kembali kepada Allah, kita nak hadapi apa yang dimaknakan sebagai sakaratul maut. Perkara yang perlu kita nilai semula dalam diri, hakikat Islam yang ada dalam diri kita. Maka sebab itulah apabila disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syarat nak jadi Islam, wajib kena bersyahadah. Jumhur ulama akidah kata apa? Wajib mentajdidkan, yakni memperbaharui syahadah itu setiap waktu. Kalau kata orang yang semayang ni tak ada masalah, pasal dalam semayang dia tu sendiri dia duk baca dah dalam tasyahud akhir, dia duk baca. Dalam tasyahud awal pun dia duk baca dah, apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut kata kita bersyahadah, apa makna syahadah ini? Syahadah adalah maknanya penyaksian kita bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita nafi dan kita isbat. Kata apa? Cuma yang ada Tuhan itu adalah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apabila kita lihat dalam syahadah pun dia ada rukun. Rukun syahadah ni dia ada empat. Yang pertama, rukun syahadah adalah isbat. Kata apa? Mesti kita kena sabitkan di situ adanya ketunggalan bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena faham, bila sebut kata zat ni apa dia? Bila sebut kata sifat itu apa? Selama ni kita dah habaq ke orang ni, hampa pergi mengaji dengan ustaz tu, dia mengajar apa? Dia mengajar sifat 20. Dia mengajar tu sifat 20, tapi kita nak habaq sifat pun kita tak tahu apa makna sifat ini. Sifat adalah sesuatu perkara yang menumpang ia pada sesuatu, itulah takrif sifat. Contoh, katalah yang ni zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kata yang ni zat Allah, maka di sinilah menumpang qudrah, maka di sinilah menumpang iradah, maka di sinilah menumpang wujud, maka di sini juga menumpang qidam. Semua sifat menumpang pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan sifat. Macam kita lah, sifat yang ada pada diri kita, perongoi, pengotok, tu kita lah. Mulut banyak, kan? Tu semua tu sifat kita tu. Kuat marah ni, semua ni sifat yang ada pada diri kita. Pemurah, kira tak kedekut, tu semua sifat. Bila kata berdiri saja zat kita tadi ni, maka adalah sifat yang menumpang pada
pada diri kita. Sifat miskin kita, sifat pemalas kita, sifat rajin kita, sifat semua sifat. Kita rajin bawa mulut, itu pun sifat. Ha? Kita duk mengaji lama dah sifat 20 ni, tapi nak habaq kata sifat tu apa dia pun tak tahu. Sifat ni adalah sesuatu perkara yang menumpang ia pada sesuatu. Contoh, putih menumpang pada kapas. Nah, putih tu dia menumpang pada kapas. Itu dikatakan si sifat. Tu, dinding tuan-tuan, warna hijau. Hijau tu menumpang pada dinding. Kita kata batu itu keras. Keras itu sifat menumpang pada batu. Ha, tu kena faham. Kemudiannya kita makan bengkang gandum. Lemak itu menumpang pada bengkang gandum. Sifat bagi bengkang gandum tadi ni adalah lemak. Ni tuan-tuan faham tak ni? Sampai pok keluar cerita makan ni, nak abang kata nak bagi faham. Tak faham juga tak tahulah. Saya buat main bengkang gandum ni pasal apa? Pasal saya tahu tuan-tuan pun mesti suka makan bengkang gandum. Pasal tu saya sebut tu mudah. Perumpamaan yang paling mudah ni benda makan lah. Kita makan, makan benda tu lemak. Maka lemak tu lah sifat menumpang pada makanan kita tadi. Nah, sebab tu bila sebut kata sifat, itulah ta'rif sifat apabila sesuatu perkara menumpang ia pada sesuatu. Kita mesti kena isbatkan kata apa? Adanya zat Allah yang maha tunggal itu tadi. Tidak ada Tuhan itu daripada juzu angka. Jangan disebut Allah Ta'ala itu satu. Ulama akidah cukup marah apabila kita sebut kata apa? Allah Ta'ala itu satu. Sebab bila sebut kata angka, maknanya tidak ada pengakhiran. Habis satu dia ada dua, habis dua dia ada tiga, habis tiga dia ada empat. Tak akan pernah berhenti nombor ni. Sebab tu bila sebut kata Allah itu apa? Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, yakni dia Allah itu merupakan zat yang ketunggalan, yang zat yang esa. Bila sebut kata esa tu makna dia tunggal, tidak ada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah ni lagu mana? Zat Allah bukan daripada bentuk jirim dan jisim. Maka jangan duk tanya pula, Tuhan ni dia gemuk ke, dia tinggi ke, dia hitam ke, dia keras ke, dia lembut ke? Jangan duk tanya. Pasal dia bukan dalam bentuk jirim dan bukan dalam bentuk jisim lagu kita ni. Lagu mana zat Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Tak ada siapa-siapa pun yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun ulama khilaf. Ada riwayat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tak tahu nak cerita zat Allah ni lagu mana. Aku tak tahu nak habaq pasal aku pada malam tu dengar suara ni, bukan kata daripada satu pihak, bukan kata daripada pihak depan saja. Aku dengar daripada atas, aku dengar daripada bawah, aku dengar daripada kanan, aku dengar daripada kiri, aku dengar daripada semua sudut. Nak habaq kata Allah Subhanahu wa taala ini sama sekali tidak bertempat. Yang ni benda ni yang kita kena mengaji di masjid, yang kita kena mengaji di surau. Benda ni saya nak nasihat, jangan duk pergi mengaji sampai corok-corok mana, kita pun tak tahu, corok orang tahu. Hang kalau kata nak mengaji ilmu ma'rifatullah, jom ikut aku. Tok guru aku India punya. Tok guru ada main di masjid tu, semua tu merepet. Dibuat lagu tu. Ya. Dia kata tok guru duk main di masjid, semua mengajak kulit dia. Ya. Pergi mengaji kat Tok Guru kami dalam hutan sana tu, mengaji isi. Yang tu kita mau. Kita ni tuan-tuan, sebelum mengaji kulit, dia kena mengaji isi dulu. Sebelum mengaji isi, kena mengaji kulit dulu. Kalau hingga duk pergi hantar mengaji isi saja kulit tak, benda apa hak isi saja kulit tak ada, nama dia taik. Taik keluar ada sarung, kata tuan-tuan, tak ada. Taik dia keluar main, terus isi lah. Benda tu tak mau.
Dia nak mengaji ni, biar kita mengaji kulit dulu. Habis pada tu kalau kata nak jengah pergi ke isi pun, ikutlah. Tapi mengaji tu bagi ada aturan. Kalau kata mengaji di masjid surau ni, kalau kata ada ustaz yang mengajar ajaran sesat pun, dia pasang speaker tu luar dalam. Pejabat agama mai pun senang tangkap dengan ustaz ke lebih. Tapi bila sebut kata mengaji dalam hutan ni, kita pun tak tahu mengaji tu daripada mana. Tok guru tu pergi mengaji tang mana, kita pun tak tahu. Syarat yang pertama, rukun yang pertama, mesti kena isbat kata adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata adanya zat Allah Subhanahu wa taala ni, bagaimana maknanya? Kita kena isbat kata Allah taala buat apa-apa pun tak ada asbab, tak ada musabab. Maksudnya bila sebut kata tak ada pasal, Allah Ta'ala buat kita ni dia nak suruh sembah dia ke? Dah, bukan tujuan tu. Kita tak semayang semua orang pun, Allah Ta'ala tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katalah hari ni hari merdeka, satu jarak atas ni kempen, pengerusi kata apa? Hari ni hari merdeka, kita boikot Allah Ta'ala, kita tak payah semayang. Tak apa, Tuhan tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia tunggu kita sembah dia baru dia nanti jadi Tuhan. Tak, dia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni Tuhan yang esa, yang tidak ada satu, yang tidak ada dua, yang tidak ada lebih daripada juzuk ketunggalan. Maknanya dia tak perlukan kepada siapa-siapa pun untuk sembah dia. Sebab tu kaedah dalam ilmu tauhid, dia kena ingat wa af'aluhu munazzahun 'anil aghraq. Allah Ta'ala buat apa-apa pun tak ada sebab, tak ada kerana, tak ada pasal. Macam kita ni beza dengan Allah ni, apa dia? Kita buat benda ni ada pasal. Kita gali telaga, cari sumber mata air tu pasal apa? Pasal nak buat basuh, kita nak buat mandi, pasal tu kita cari sumber mata air. Pasal apa kita pergi kerja? Nak cari duit, nak bagi makan anak, nak bagi makan isteri kita, nak bagi mudah kehidupan kita. Kita buat kerja ada sebab. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat apa-apa tidak balik kepada diri dia. Dia buat langit, dia tak duduk di langit. Dia buat laut, dia duduk turun mani tiap-tiap tahun ke? Tak ada. Dia buat air laut tu pun tak balik manfaat pada diri dia pun. Maknanya apa dia? Dia jadikan semua benda tu sebagai satu cubaan kepada seluruh umat manusia. Nak tengok, hampa boleh nak beriman kepada aku ke? Ataupun hampa nak kufur kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itulah Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Aku buat keluar kamu ni daripada kamu ni duk mati lagi pada masa tu, maknanya tak ada pun. Aku yang buat keluar kamu main bubuh atas dunia. Kita ni kena ingat, bila sebut kata makhluk ni, kita duduk dalam kategori mungkinat. Istilah ni tuan-tuan akan jumpa apabila tuan-tuan mengaji dalam kitab
kalam yang kita guna pada hari ini, alasan yang seringkali diberi tak boleh laksanakan Islam pasal orang kita tak faham Islam. Nak faham lagu mana kalau kata maksiat macam mana? 20 nak buat masjid, masjid nak buat lambat-lambat, tapi nak pergi isi orang siapa pun tak tahu nak pergi semayang dalam masjid tu. Tu yang jadi kes di sendiri. Bila kata satu surau dijadikan tempat semayang bagi orang-orang Buddha, beragama Buddha, masuk di dalam surau tu semayang, buat semayang mereka dalam surau tu, kita tengok-tengok pun terkejut. Pasal apa mereka berani buat tindakan yang semacam itu? Punca daripada orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang punya angkara pasal itu jadi lagu tu. Kalau kata semua orang Islam bila kata datang salat berjamaah, hidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan ada pokok yang berani nak mempergunakan Islam, yang nak meletakkan Islam di tapak kaki mereka yang paling hina, tak berani. Cuba kita banding Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam zaman law. Kita tak pernah mengisbat pun kata Allah Subhanahu wa taala itu bahawasanya sebagai Tuhan kita, habis. Kita tak sabitkan dalam jiwa kita ni bila kata kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kita selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu dalam Al-Quran Allah Taala kata wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah Taala sebut dengan jelas, janganlah kamu ni termasuk, wala takunu, jangan kamu ni menjadi kalladzina nasullaha faansahum, jangan kamu ni lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang berkeluar kamu daripada kamu ni tak ada kepada kamu ni ada atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala nikmat daripada alam rahim lagi sampai lah Allah Taala yang bagi kepada kamu. Jangan kamu jadi golongan yang melupakan siapa Allah Subhanahu wa taala, sebab kelak kamu akan lupa siapa diri kamu sendiri. Pasal yang buat keluar kita melempak kita bubuh atas dunia ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini Allah yang kamu letakkan dia sebagai Tuhan pada asalnya, hari ini kamu yang lawan dia. Duk kata tak sesuai, buat dulu. Tengok sesuai ke tak yang kata hukum Allah Subhanahu wa taala ni. Kita boleh duk pergi pakai hak barat, ketepikan hak Islam yang duk ada ni. Sebab tu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan kami kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu, maka bagi kehidupannya ma'isyatan dhanka, kami sempitkan kehidupan dia di dunia. Dan bukan takat tu saja, pi di akhirat isu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkit dia isu dalam keadaan buta. Duduk di dunia celik, bangkit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Pasal kita tak mau jadi golongan tulah sebelum empat takbir nak mengiringi daripada juzuk mayat kita tu, mau kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang keduanya kita mesti kena ada dalam rukun syahadah kita adalah mengisbatkan kata apa, adanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala-galanya. Sifat Allah taala ni daripada 20 sifat tu pecah kepada 4. Yang pertama sifat nafsiyah ataupun sifat thubutiyah. Yang kedua
sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang ketiga, yang keempat sifat sifat ma'nawiyah. Benda ni pun kita kena mengaji dengan Tok Guru Tauhid, dia akan ajak. Saya nak terang semua dalam ni memang tak dan lah. Yang ni pun nak hurai rukun Islam ikutnya malam ni. Tapi jam pun duk tunjuk pukul 9 baru tang 1 rukun syahadah baru. Pukul 10 lah kita balik malam ni. Kau pukul 12 lah. Tentu balik dalam malam saya tak mau. Sehari dah duk cakap hari ni daripada kuliah subuh sampai ke tengah malam maghrib ni. Maka setiap hari kita akan berhenti dah. Suruh pun dah tak ada lah. Nah. Nah, apa kata apa, rukun-rukun yang lain tu kena panggil lain, kita bincang lain lah. Rukun semayang, maka yang kata rukun Islam nombor 2, yang kata semayang tu lagu mana bukan berduduk mi semayang. Lagu tu pasal hari ni orang semayang tu ramai. Tapi semayang, nilai kualiti semayang dia tadi tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata dah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan sempitkan kehidupan dia. Kita nampak dia hidup dalam keadaan senang, tapi hakikatnya dia merana dalam kehidupan dia. Dan juga wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala esok dalam keadaan buta. Kita yang kita duk bincang pasal bab mati ni pasal apa? Pasal kita takut esok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita nak qiyam. Seperti mana ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Allah Ta'ala kata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhtarun. Allah Ta'ala kata dalam ayat tu, apabila bangkit puak-puak ni daripada ditiupkan sangkakala tadi ni, habis semua pekat-pekat bangkit nak menuju kepada Allah. Dalam pada bangkit tadi ni, qalu, maka berkata oleh mereka itu, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, yang mana yang telah membangkitkan kami, mim marqadina, daripada juzuk yang dikatakan sebagai juzuk waktu tidur kami tadi. Kami duk tidur elok-elok, siapa yang bagi bangkit kami ni? Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Allah Ta'ala kata, hanilah yang Muhammad duk bawa mai kepada hampa dulu. Yang dia duk cerita dekat hampa, yang hampa tak mau nak beriman, hak ni. Al-Quran ni hampa buat lagu mana Quran buruk, tak ada nilai pun. Hari ni cuba kita tengok nilai Islam duduk di mana tuan-tuan. Al-Quran duduk di mana? Majlis tilawah Al-Quran ada ke tak ada? Ada. Cuba tengok hadiah yang dia dapat. Banding dengan Maharaja Lawak. Maharaja Lawak mega tu buat lawak je pun, boh mop atas kepala, ambil baju perempuan pakai. Hak tu tu hadiah berapa? 500,000, setengah juta. Hak punya duk hafal Quran berpuih mulut-mulut. Tuan-tuan ingat senang nak hafal Quran, pergi tanya dengan orang hafal Quran macam nak rekah kepala-kepala. Hak apa-apa yang hafal Quran tu dapat berapa tuan-tuan? Hadiah ini pun dapat tu apa dia? Lagu tu nak kata nak meletakkan Islam sebagai agama yang kita sangat-sangat sayang, yang kita sangat-sangat kasih. Anggah menyanyi ni bayar sampai berapa belas ribu pun tak apa. Baca Quran bayar berapa? Dia bila sebut pasal Quran ni mesti kena ikhlas. Oh, dia buat pasal tu pula dah. Bila sebut kata Quran, Quran mesti kena ikhlas. Berapa dik orang bagi pun terima saja. Ha, yang ni, yang kata ni, silap faham daripada sudut pengajian. Tak ngaji, jadi lagu tu. Lagu kes yang terbaru di Ipoh. Sambil dengan tak ngaji je lah. Satu bapa yang kematian anak dia. Anak dia mati terbunuh. Waktu nak pecah masuk rumah orang.
tersangkut anak dia tu dekat kawasan tingkap, maka anak dia tadi ni mati. Bila kata mati, buat bedah siasat, doktor kata sabit dengan sesak nafas. Dia kata dah jumpa anak dia punya kat tubuh badan anak dia tadi dengan penuh kesan pukulan, maka dia ni tak puas hati, dia minta bedah siasat buat kali yang kedua dibuat. Sampai lah mayat anak dia tak disimpan lagi, tak dikebumikan lagi. Ni mana punya ajaran ni? Kita kalau kata mati pada waktu pagi, usaha simpan pada keesokan harinya pula pukul 10 pagi baru nak semayang, maka pekah kata hukumnya adalah makruh. Saja nak bagi lewat, sebab benda yang sabit dengan mayat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, percepatkan. Tak payah duk tunggu lama-lama, sebab kalau kata dia ni jenazah yang baik, dia ni nak menjadi ahlus saadah, maka Allah Ta'ala telah meletakkan diri dia dalam keadaan yang baik, maka dia ternanti-nanti bila nak bawa dia bertemu dengan Allah. Sebab tu kalau kata pada waktu orang duk bawa mayat tu, kalau kata dia dengar mayat tu duk kata kepada dia, dia akan bawa dengan keadaan yang lebih cepat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duk dengar mayat tu duk kata qaddimuni qaddimuni, segerakan tanam aku ni, aku nak berjumpa dengan Tuhan aku, aku rindu dengan Tuhan aku. Tapi kalau kata jenazah tadi ini termasuk daripada min ahli syaqawa, daripada orang yang akan menemui kesengsaraan, dia akan kata pula aina yadhhabu nabiha, mana yang hampa nak bawa pi aku ni. Waktu kita duk bawa mayat tu, tapi benda-benda ni semua Allah Ta'ala tutup daripada pendengaran kita. Kalau kata dengar, tak ada siapa duk pergi tanggung mayat tu, kompong. Hak kawan tanggung tadi dia titirak dengan jenis apa nama ni, kanda tepi sekali. Dia pun tak nak tanggung lah, duk dengar tu dalam kanda duk bunyi tu, mana nak bopi aku, mana nak bopi aku ni. Dengan tu imam nak baca talqin, balik pergi tidur di rumah, demam korak. Asyik sabit duk dengar, Allah Ta'ala tutup pendengaran, hijabkan pendengaran kita tadi. Hari ni jadi kes ni tuan-tuan, pelik-pelik. Dia kata, kena fahamlah yang ni anak saya sungguh. Tapi kamu menidakkan benda yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Apa hukumnya pula? Sebab kamu kata kamu tu Islam, kamu kata kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rukun yang ketiga kena ada adalah isbatkan daripada juzuk asma' yang ni nama-nama Allah, dan juga af'al yang ni perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, mesti kena ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Syekh Fakhrul Razi, dia kata apa? Bahawasanya bila sebut kata cinta kepada Nabi, mesti kena ada empat perkara ni. Yang pertama, sifat tabligh. Yang kedua, sifat batanah. Yang ketiga, sifat apa nama ni, amanah. Yang keempat, sifat apa nama ni, cerdik pada diri kita. Maksudnya apa dia? Cerdik, kemudiannya amanah mesti kena ada pada diri kita, kemudian tabligh, menyampaikan. Nah, apa juga yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita tu ada. Yang keempat, mesti kena ada kepada diri kita sedih, yang ini apa dia, berkata benar walaupun benda tu, benda yang kita rasa benda tu baik untuk kita nak beritahu, tapi benda tu kita kena beritahu, wajib kita kena beritahu. Sebab itulah kita pada hari ini bila tengok balik dalam empat rukun syahadah ni, ada tak? Bila sebut kata ada rukun syahadah ni tadi, baru sempurna rukun, tetapi tidak lagi termasuk dalam syarat sah syahadah. Syarat sah syahadah ni yang pertamanya, ni yang terakhir. Tonton jangan duduk bermuka nak. Yang pertama, bila sebut kata syarat sah syahadah, yang pertamanya mesti mengetahui. Mesti kena mengetahui apa yang kita lafazkan tadi. Yang kedua, mesti kena tasdiq bil qalbi.
mesti kena membenarkan daripada juzuk, juzuk hati kita. Yang ketiga, mesti kena iqrar bil lisan, mesti kena lafazkan pada pada lidah kita. Yang keempat, mesti kena buat amal. Barulah bila sebut kata empat syarat sah ni tadi ada pada diri kita, barulah jadi kita ni orang Islam. Tak ada empat syarat ni syarat sah syahadah tadi ni, maka syahadah kita tidak sah, Islam tidak sempurna. Maka jadilah kita ni Islam yang fasik. Islam yang fasik ni tuan-tuan, kita salam cium tangan dengan dia pun adalah haram, tak boleh. Salam ni bukan boleh duk main salam cium tangan dengan siapa yang kita suka. Kita ni asal tua kita salam dah. Salam ni yang dia suruh cium tangan pun siapa dia tak salah ni, salam kepada tangan-tangan alim ulama. Nah, tangan orang yang senantiasa beramal dengan ilmu yang dia ada. Kalau kata salam dengan orang-orang fasik dok cium tangan ni hukumnya adalah haram, apatah lagi salam dengan orang kafir cium tangan. Orang lah dia tak kira salam dengan orang perempuan yang bukan mahram dia pun dia salam cium tangan. Ini pun tak ada bacanya. Tak ada kena mengena pun. Pasal dia tu tu sabit pemimpin, hang tu orang bawah punya nak bodek salam cium tangan. Dia tu bukannya daripada juzuk hang layak pegang salam tangan. Dia tu perempuan, hang tu laki. Tu yang dia pergi tak ketahui Allah ni nak pergi haji ni kena pakai apa? Baju Melayu dengan sampin. Orang jarak atas daripada ni jadi boria lah. Pakai baju Melayu dengan sampin nak pergi mana? Nak pergi haji. Kita ni bila sebut kata pergi haji senang sebelum jubah lah. Kan? Tapi tak, mereka suruh gesar supaya apa? Pakai baju Melayu dengan sampin. Allahu Akbar. Habislah. Dia jadi celahu habislah. Dia jadi tunggin terbalik dunia hari ni. Dunia tu tak ada masalah. Orang ada jadi tiga suku dalam dunia tu masalah tu. Lepas ni, kalau kata siapa-siapa yang nak pergi tu Taman Tasik Cempedak tu, dekat Padang Cempedak tu, ada taman rekreasi, nak pergi jogging, janganlah pakai baju, baju tracksuit semua tak mahu. Seluar tracksuit, baju t-shirt semua tak mahu pakai, ambil baju Melayu sampin, buh songkok 6 inci. Pergi jogging dalam tengah hutan. Orang kata pasal apa? Kami nak mengekalkan identiti bangsa Melayu. Tak akan Melayu hilang di dunia. Kajang Pak Malau, kajang Belipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Habislah kita. Kan? Sebab tu kena jaga. Hari ini ni dia jadi celahu tu pasal apa? Pasal asas dia, foundation dia kita tak ambil daripada asas-asas Islam. Maka saya huraikan setakat tu dulu dan saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu apa namanya riwayat daripada Hasan Al-Basri ni. Dia pernah berdakwah kepada jiran dia di Basrah. Dia ni yang kata Hasan Al-Basri ni, dia ada seorang jiran yang berbangsa, yang beragama Majusi. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz kata tadi nak habis dah. Lah ni tak habis lagi ni. 9 lebih. Tunggu Ustaz. Bagi habis cerita ni dulu. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ni dia merupakan ulama sufi. Dia sempat hidup zaman siapa? Dia sempat hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan kata Umar bin Abdul Aziz ni, seluruh ulama Islam kata dia ni layak menjadi ulama yang dikatakan sebagai khalifah Islam yang kelima. Tak masuklah dalam kategori Muawiyah ni, semua ni kira tak masuk. Disebutkan bahawasanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ni, dia kata apa? Satu hari dia jumpa dengan jiran dia yang beragama Majusi, yang taat menyembah api ni. Dia satu hari dia nak tarik kawan tu masuk Islam. Dia kata, mudah je teori aku ni. Aku ndak. Kalau kata betul hang ni beriman kepada api tu, hang beriman sungguh kepada api tu, lah aku nak minta supaya hang minta kepada Tuhan hang yang api ni
supaya membakar tangan aku dan tidak membakar tangan kamu. Dan aku nak minta kepada Tuhan yang membuat api itu. Hang nak minta kepada api itu pasal dia tu Tuhan hang. Aku nak minta kepada Tuhan yang membuat api ni supaya tidak melebuhkan tangan aku. Lah kita sama-sama letak atas api ni. Pasal hang taat sungguh dekat api ni. Hang kata dia tu sebagai Tuhan hang, aku mau hang buat lagu tu. Maka dia ni pun malu Allah punya pasal dia pun letak tangan habis melecuk mampus. Api tu sudah makan diri dia sendiri. Takdir Allah Ta'ala Hasan Al-Basri punya tangan seorat bulu roma dia pun tak terbakar. Sampailah dia duduk letak tu, api tu padam dengan sendiri dia. Nah, abang kata apa? Iman mengatasi segala-galanya. Iman adalah sesuatu perkara yang mengatasi daripada juzuk pemikiran manusia. Maka selepas daripada tu, hak kafir Majusi tadi ni, dia pun kata kepada Hasan Al-Basri, kalau kata macam tu, aku ni dah banyak dosa dah. Bolehkah Tuhan hang yang kata Allah tadi ni ampunkan aku, sedangkan aku ni banyak dosa? Maka kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Tuhan aku ni Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengampun. Maka mintalah, bertaubatlah kepada Allah. Maka dia ni pun bertaubat dan kembali dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khulasah daripada kuliah kita pada malam ni, sabit dengan empat takbir yang kita bawa pada malam ni, adalah kita nak hurai dengan persoalan akidah. Dalam pada kita duk kata kita ni Islam, kita kena balik sekali lagi kita fikir semula Islam tu di mana. Bukan takat tuan-tuan, saya pun kena fikir juga Islam kita ni duk ada di mana. Adakah Islam kita telah sampai kepada martabat keredaan Allah ataupun belum lagi? Maka benda ni semua tuan-tuan, kita kena balik fikir dan kita kena ubah sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah rukun-rukun Islam yang lain tu saya akan hurai dalam pertemuan bila-bila yang akan datang. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.